Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi berada di malam Khamis, Rabu, malam Khamis 9:30 seperti biasa kita bersama di dalam program Perspektif bersama Bro Firdaus Wong. Ya. Dan alhamdulillah, malam ini kita membawakan bukan seorang, bukan dua orang, tapi malam ini kita membawakan tiga orang panelis. Ya. Dan tiga orang panelis ini, masya-Allah, merupakan guru-guru saya, alhamdulillah, yang banyak berjasa kepada diri saya. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih lanjut, tolong tag kawan-kawan anda untuk tonton, termasuk yang belum Muslim, sama-sama tonton, kerana mereka ini semua Masya Allah berpengalaman luas dalam dakwah, dalam mengendalikan mu'alaf, mukallaf, dan juga selain mu'alaf dan mukallaf ni, mereka juga terlibat dalam memperbetulkan mu'malaf tu. Okay? Orang yang malas-malas sikit tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sila tag, sila share, ajak kawan-kawan tengok. Insya Allah, moga-moga di situ kita dapat manfaat bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, 10 Ogos setiap tahun seringkali menjadi suatu tarikh seolah-olah kelahiran semula saya ke dunia ini. Kenapa saya kata begitu? Kerana 10 Ogos setiap tahun merupakan hari-hari yang di mana saya menyambut ulang tahun. Ulang tahun saya memeluk Islam. Dan hari ini 11 Ogos, semalam 10 Ogos 2021, maka telah genaplah. Sebenarnya, alhamdulillah, 16 tahun saya kembali ke agama fitrah ini. Alhamdulillah. Kiranya saya masih sweet 16. Masya Allah, Masya Allah. Dan tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat, malam ini, sebagaimana dijanjikan, kita membawakan tiga panelis yang akan saya kenalkan satu persatu mengikut urutan, kerana mereka inilah yang telah banyak membantu saya pada awal pengislaman, ya, mendidik saya untuk menjadi seorang Muslim, insya-Allah. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, mari kita kenalkan panelis kita yang pertama. Okey, individu yang telah mengislamkan saya, yang telah mengajarkan saya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah, tidak lain tidak bukan Tok Guru yang senantiasa awet muda. Masya-Allah, tiap-tiap tahun jumpa dia pun macam sweet 16. Itu tidak lain tidak bukan pegawai dakwah di Perkim Pusat di Jalan Ipoh, iaitu Ustaz Amran Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz, segak hari ini malam ni? Tadi isteri ada tanya ke abang nak ke mana? Di sini lah, di rumah ni. PKP tak boleh nak pergi mana Ustaz. Kalau tidak dah bertanya dah. Ustaz, saya Ustaz. Ustaz merupakan panelis pertama dan panelis kita yang kedua, iaitu okay, Ustaz yang berada dan juga bersama sebagai facilitator, tenaga pengajar juga, ketika saya menghadiri kursus asas mu'alaf di, tak silap saya, di Pantai Remis, ya, di Pantai Remis, iaitu Ustaz Norli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya selalu sangat jealous lah dengan ustaz-ustaz ni. Semuanya nampak awet muda. Alhamdulillah. Masya-Allah, masya-Allah. Kalau orang tak nampak, hanya setakat tengok bahagian muka semua ni, tak tengok IC, saya ingat dia orang ingat ni mesti dalam 30-an ni. Segar. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Baik. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada malam ni Ustaz. Sama-sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, kita sudah ada India, kita sudah ada Cina Siam, yang saya pula Cina, tak lengkap kalau kita tak ada Melayu. Okey, tidak lain tidak bukan, beliau merupakan antara ustaz yang berceramah, okey, menyampaikan ilmu kepada kami ketika kursus asas mu'alaf pada 2005, itu tidak lain tidak bukan, Al-Fadhil Ustaz Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sihat. Kita lama tak jumpa Ustaz eh? Betul. I think lebih dari hampir 10 tahun kita tak jumpa. Kemudian kita berjumpa pada 2018 ataupun 2019 ketika majlis pelantikan pemberian watika Duta Rahmah. Ya, yeah, betul. Masya-Allah, masya-Allah.
Saya difahamkan sekarang Ustaz berada di kampung. Di Dengkil, kampung. Okey, okey. Orang ingat kampung ni dia jauh kan. Dengkil dia dekat lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana bersama dengan kita pada malam ni. Terima kasih semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saya akan pergi kepada individu yang mengislamkan saya. Okey. Dan alhamdulillah, beliau telah berkhidmat sebagai pegawai dakwah dan telah mengislamkan jikalau bukan ratusan, ribuan individu telah memeluk Islam, telah mengucap syahadah di tangan beliau. Jadi mungkin sebelum kita nak minta Ustaz Amran untuk cerita tentang, bukan nak cerita tentang saya. Nak cerita tentang saya, tapi nak Ustaz Amran cerita bagaimana perjalanan Ustaz sendiri memeluk Islam dan seterusnya Ustaz sendiri boleh berkhidmat di Perkim, Jalan Ipoh Ustaz. Ustaz Amran, silakan Ustaz. Tembahnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang muliakan Bro Fidus Wong, Ustaz Ghazali yang dihormati, Ustaz Nurdi, oleh kerana program ini berupa santai, semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amran dilahirkan di Kulim Kedah, lahir dalam keluarga yang tidak Islam, keluarga yang mak bapak ni dia orang ni kira macam dia macam AJK Surah juga lah. Jadi masa kecil-kecil ni saya banyak bermain di keliling, saya jarang cerita benda ni. Saya selalu pergi ikut di tokoh-tokoh. Jadi saya selalu ikut. Ialah budak-budak kan, dia suka makan kacang rebus tu, kacang bulat tu kan. Jadi mak bapak ni memang satu orang yang apa ni, orang kata apa, orang yang warak lah, tak kira warak lah kira. Jadi walaupun dalam keadaan warak, saya dibesarkan dalam suasana environment masyarakat orang Melayu. Orang Melayu dikeliling rumah ni semua orang Melayu. Dan ada satu kampung lagi, orang Melayu ni, dia sangat baik dengan mak bapak. Bapak saya ni, sehingga kami panggil orang Melayu tu Tok Wan. Jadi hubungan yang satu keluarga Melayu ni dengan bapak saya ni, hak Hindu ni kan, begitu begitu baik. Mesra ni sehingga saya panggil dia Tok Wan. Okay, yang Melayu tu Tok Wan. Padahal kita belum Islam. Tu nak sebutnya bibit-bibit. Jadi dengan betul dengan sekolahnya, sekolah Melayu, masjid tepi sekolah. Lepas tu, saya masih ingat lagi masa di Pewali tu, saya pergi memang suka orang Melayu ni. Orang Melayu ni dia ni zaman-zaman dulu ni, orang Melayu ni dia jenis mesra sikit. Setengah-setengah orang dia panggil clean apa kan. Tapi saya tak pernah orang panggil clean pun. Kayak bagus lah. Jadi kemesraan dengan orang Melayu di situ dan sebagainya, orang bagi makan nasi lemak. Nasi lemak tu rasa sedap. Padahal dia jamu kita tu, pergi rumah tu dengan senyuman. Bagi minum air kosong je. Tapi senyuman itu menyebabkan air tu jadi manis. Jadi masa tu, masa kecil-kecil, saya tak kenal pun Islam. Tak kenal. Mana kenal Islam? Kenal orang Melayu je. Jadi cuma hari tu, lepas apa ni, raya Hindu tu, bapak saya pergi rumah orang lain. Dia pergi satu rumah hantar kuih raya. Nah, lepas raya, dia kata, Amran. Bukan Amran lah. Mana boleh. Dia kata, hang nak masuk Melayu tak? Tu tanya. Pasal sebelum tu saya dah tanya dah. Macam mana masuk Melayu? Kan? Mana kita tahu apa semua. Apa tu? Keluarga dia ni orang-orang Pansarai. Lepas tu, orang bapa yang Hindu ni lalu kot tu. Lepas tu, dia pun tanya kak ayah saya lah yang Hindu tu. Dia kata, ni, ayah ni, apa ni, nak duduk dengan kami ni. Dia nak masuk Melayu, bagi tak? Tanya bapa tu. Bapa kata boleh. Kan? Kita boleh. Jadi hari tu, raya di Pewali tu sekat hari. Sekat hari. Ikut orang tu, pergi ke di sidang tu, pada sekat. Duduk dalam seminggu. Lepas tu syahadah. Syahadah lah. Lepas syahadah, dalam masyarakat masa dulu, nombor satu sekali benda yang dia tekan ni, potong kan? Jadi masa tu ada tiga orang di rumah luar tu lah. Dia kata, pergi mandi. Pergilah mandi sungai. Mandi mana kita tahu apa. Nama apa India kan? Melayu. Jadi, lepas tu rendam-rendam,
Lepas tu pergi rumah. Lepas tu ada tiga orang tak? Tiga orang. Seorang ni duduk dalam rumah tu. Saya dua orang ni duduk luar. Jadi apalah budak dalam tu kayau. Faham kan? Kayau kan? Dia kayau. Budak yang sebelah tu lari. Dia tak apa lari. Rupanya Tok Mudim duduk asal pisau. Jadi masa dulu duduk atas batang pisang. Duduk itu pegang, dua tiga orang pegang. Putih, lepas tu benda tu hanyut lah kat sungai. Berkelana seorang diri. Nak sebutnya bahawa zaman dulu dia ada pendekatan ni kadang-kadang menakutkan lah. Jadi orang masuk ni. Orang masuk Islam ni kira janganlah sebut bapak potong ni. Takut. Kita tak tahu potong tak mana. Ada satu tu je pun. Keput binatang tu tak naik habis. Mana ada spare part. Jadi tak perlu kita menakutkan orang tu dengan dengan tu. Lepas tu, jadi banyaklah kisah-kisah lepas tu kan. Lepas masa tu, masa saya dah masuk Islam tu kecil-kecil, ada satu India, dia masuk Islam. Tapi dia main marah, dia tangan ni bodoh, masuk Islam. Saya lari lah. Kan, kita takut di masa tu baru-baru lagi, takut. Jadi dia ni datang, dia pihasut. Mak bapak saya Hindu tu, dia pihasut. Dia kata, hang ni bodoh bagi anak masuk masuk Melayu. Ha, lepas tu dia main jumpa saya di rumah keluarga angkat. Dia dengar orang Melayu tu, keluarga angkat dia cakap elok. Tapi dengan saya tu dia kata, hang bodoh lah. Saya lari ya, lari. Jadi masa budak-budak lagi, lepas tu lama-lama saya pun keluarga angkat tu, lepas dah masuk Islam tu duduk dengan keluarga angkat di sidang. Jadi dalam dalam masa sebulan tu, mula kecoh. Jadi ya sebulan baru masuk Islam. Lepas dah sunat apa semua, duduk di panasarai, sidang tu, pergi kenduri. Pergi kenduri, masa kenduri tu, anak bapa angkat datang. Eh, Meran, ayah hang datang ni. Ayah hang datang nak ajak hang balik ni. Hang, dia nak hang masuk India balik. Siapa lari lah. Balik rumah, lari masuk hutan. Masuk lari hutan. Tu lari, apalah, lari masuk hutan ni. Lepas tu bapak angkat pujuk. Sebab bapak yang Hindu tu datang kayau. Kayau. Eh, orang tua-tua kayau dulu tu. Jadi dia main kayau. Kayau ni jadi keluarga tu pun jadi inilah umur masa tu. Umur 14 baru. 12, 13 lah. Kan? Nasib baik tak ada kapal masa tu. Tidak nyanyi boleh saman. Kan? Jadi lepas tu bapak angkat tu pujuk-pujuk-pujuk Amran tu. Lepas tu bawa lah balik ke tempat kulim tu. Bawa pergi. Malam tu juga ni orang kampung semua datang. Bagusnya orang kampung kan. Semua datang. Pasal Amran ni menjadi seperti mutiara hitam. Bahan jadi berubutan lah kan. Jadi, mak pula. Bapak beritahu mak nak minum racun. Mak nak minum racun. Jadi, mak nak minum racun. Bapak pula raya. Jadi, dia orang datang lah. Dekat keluarga-keluarga yang panggil Tok Wan tu. Di Singapura tu. Datang. Oh, ketua kampung semua bakal datang. Syarat. Betul lah, mak pun datang, bapak pun datang. Lelah, bincang-bincang sampai tegang juga lah. Sampai tegang tu, keluarga angkat ni surah balik. Surah balik lah. Jadi malam tu, balik. Balik mama bapak. Jadi sampai di rumah tu, pakat keliling rumah. Pakat keliling rumah. Keliling. Kita aja di seumpama orang yang nazak. Tapi bukan nazak COVID-19 ni. Nazak zaman dulu lah. Jadi pakat-pakat pujuk. Dia kata, masuk balik lah, masuk balik Hindu lah. Kita bagi rumah ke Alostar, kita bagi itu semua macam-macam lah. Benda-benda yang manis lah. Dia bagi air, minum. Saya tak minum. Dia baring terus, selimut terus baling. Dia orang pujuk. Macam mana tak Allah punya, masa itu sebulan masa Islam. Allah ni nak sebutnya jodoh, hidayah ni Allah pilih. Allah akan beri kepada mereka yang Allah kendaki. Kan, hebatnya Allah. Walaupun umur kita masih muda, masa tu, agama pun tak ada agama pun. Tapi ada satu kata yang keluar daripada mulut saya, badan saya walaupun potong tiga, saya tidak akan kembali kepada Hindu. Dia mengejutkan dia orang tu. Akhirnya saya sebut, saya nak duduk suatu rumah orang yang bubuh nama Imran bin Husin. Dia cerita, masa saya sunat gantung tu, sunat tu dia cerita Imran bin Husin gini-gini. Saya nak duduk rumah cik, apa ni, orang yang bubuh nama Imran tu. Kebetulan dia adalah ustaz. Dia adalah imam. Dia ni orang yang pandai agama lah. Betul? Okey, dia pun setuju sebab dia tu berdekatan dengan rumah mak bapak tu lah. Jadi bapak angkat ni lah, bapak angkat yang ustaz ni lah memberi penjelasan bahawa you masuk Islam, hubungan anak tetap anak apa semua kan. Jadi walaupun berlaku ketegangan begitu, tidaklah sangat sehingga guru besar sekolah menengah tu, satu orang yang orang Islamik, orang yang berjiwa agama, bagilah hamparan duduk di asrama. Jadi selamatlah. Jadi mak bapak semua tak ada kacau. Betul?
yang ni cerita, kalau cerita banyak sampai orang lain telah ceramah dah ni. Eh, shortcut, shortcut. Lepas tu zaman dulu di apa ni, dah belajar kahfah dengan sebab dengan rupa semalam habis lah. Lepas tu kita dalam zaman dulu ni dia pelbagai-bagai apa ni, pertubuhan-pertubuhan seperti arkamnya, tabliknya, pasnya. Jadi banyak sangat NGO. Kita pun, kita yang masuk Islam ni kadang confused. Jadi zaman dulu ni masa kecil-kecil sebelum jadi besar baca buku Bujal, Bambino, gila-gila. Betul ubah-ubah sikit baca buku-buku apa ni, politik, baca buku-buku agama. Lepas tu bacalah, terbaca buku kisah-kisah tentang Syeda Al-Fatani. Ya, Syeda Al-Fatani ni, oh, dia punya kisah dia memang menarik nak juga. Lepas tu lama-lama dia pun Allah punya kerja, aku ni dah masuk Islam. Kan dulu masa-masa awal masuk Islam tu pakai songkok baju Melayu, ingat Melayu. Tengok cermin, cermin India rupanya. Kan pakai songkok hitam lah. Tak nampak langsung. Ni nak jadi orang. Nak jadi orang. Bukan apa pun, nak jadi orang. Aku ni jadi apalah, dah masuk Islam dah kan. Jadi Islam tak kalah duduk lagu dia kan. Agama macam mana apa semua terumbang ambing apa tu. Itulah dapat dengan hidayah Allah dapat pergi belajar di pondok. Kita nak ilmu yang betul-betul asli tuli ni, dengan cara ilmu ni, sebab manusia ni bermusuh dengan agama ni kerana kejahilan. Jadi agama inilah akan menilai, dapat kita menilai yang mana satu yang betul dan sebagainya, sebab ilmu. Sebab manusia ni hari ni yang menentang Islam, yang bermusuh Islam ini kerana kejahilan. Jadi apakah kaedah dia? Memberi dia kepahaman tentang Islam, kan? Jadi lepas tu dah mengaji pondok situ. Lepas tu masa di pondok tu pun macam-macam hal lah. Sampai tahap dadu Thailand tu kejar lah. Kejar sehingga orang-orang masjid situ kejar, dia kejar ni sebab mengaji ke pondok tak pakai pasport. Kena kejar. Jadi orang-orang masjid tu sembunyi di atas sutuh masjid tu. Dekat bubung tu kan. Sembunyi situ sebab dadu Thailand ni bukan dadu Malaysia ni. Dia kalau orang luar dia memang dia tak ada rasuah lah. Dia memang dia ni terus zulim. Jadi lepas tu pada hari esoknya balik ke apa ni, ke apa ni, Kelantan. Lepas tu di situ saya pergi mengaji di Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh ni sesampai situ jumpa satu orang tu, dia ingat kita ni India ni lah kan. Dia kata hang kena begini 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 macam-macam alasan macam-macam lah lah. Dia jumpa arwah ayah Syed. Ayah Syed dah meninggal dah kan. Jumpa ayah Syed, tak ayah ni saya nak mengaji ni. Hampir mengaji. Lepas tu lah pergi mengaji pondok apa semua. Di situlah saya kenal satu apa ni, orang Perkim. Perkim. Masa tu saya apa ni, satu hamba Allah. Satu hamba Allah sekarang ni dia tok guru di Kelantan tu. Saya ada mengaji pondok tu. Dia kata, Amran, aku bagi ham tu, aku bagi amin yang wangi, hampir meniaga. Dia meniaga lah dekat. Jadi siang tu meniaga, malam tu mengaji. Kan? Saya kata saya tak mau duit-duit ni, saya tak mau. Zakat-zakat semua saya tak mau. Sebab saya ada, saya muda lagi. Saya kuat lagi. Saya nak cari duit. Kawan tu pun tak kenal saya pun. Padahal dia orang Islam gini. Jadi dia kata, Hantra, ambil motor, ambil nyawa ni. Betul, ambil gaji yang sehari RM15. Dia lah meniaga kat Pergunan Pahal tu. Oh, meniaga pakai seban, pakai pelekat ke tu. Orang lah gunung. Lepas tu, orang Perkin datang. Orang Perkin Kelantan. Dia kata, dia main beli minyak lagi. Dia kata, Hamran, ha nak pergi kursus ke? Ni dia orang Kuala Lumpur nak buat kursus kaliran dakwah ni. Apa ni, kaliran dakwah ni. Nak pilih siapa-siapa jadi pendakwah. Kan? Lepas tu, pilih kursus 3 bulan. 3 bulan untuk memang penuh lah. Lepas tu, dia buat paksa ujian apa semua. Seorang je, cemerlang. Tak payah cakap lah kan. Lepas tu, dia kata, Hamran, mainlah kerja Perkim. SUA. Tetua Agung tu, dia kata, Hamran, mainlah kerja Perkim ni. Eh, tak mau lagi, saya mengaji. Saya takutlah nak duduk sini. Tak apa ni, rumah apa semua Kuala Lumpur ni kan. Eh, saya tahan mengaji apa lagi. Mainlah sini. Aku bagi tempat tinggal. Dia bagi sungguh. Sampai lah, peri. Lah duduk dengan, duduk di kota hampir PBJ ni kan. Daripada dulu sampai lah. Lepas tu, SUA masa tu, Yaqut Lazim. Ha, dia lah. Mula tu lah. Tengok-tengok. Masuk situ. Masuk ke Perkin ni. Kita kerja-kerja. Lala orang panggil ustaz. Eh, apa hal panggil ustaz pula ni? Masa bila ni kita baru nak start. Apa hal pula orang panggil ustaz? Kita pun jadi pelik kan? Ya, rupanya kerja ni sangat bagus. Kerja ni rupanya. Saya suka sangatlah kerja macam tu. Sebab kerja ni kita nak sharing. Benda-benda yang baik. Kan? Jadi kita share dan sebagainya. Dari situlah menjadi minat. Walaupun pendapatan masa tu sikit je sebab Perkim kan, pada wala kebajikan. Tapi kita suka dengan kerja dia untuk berdakwah. Masa dulu Perkim ni dia banyak buat
penipu kamu orang asli dan sebagainya. Memang benda tu sesuai dengan jiwa kita. Ha, lepas tu lah, di situlah kita kita mengikuti kursus dengan Jawi, dengan Jakim, dengan Ilim dan sebagainya. Kita tahu approach pendekatan dakwah. Selama kita belajar pondok, dia hukum je, dia kena bubuh je. Jadi dakwah, baru kita belajar fikul dakwah. Bagaimana pendekatan dakwah dan sebagainya. Maka begitulah Allah nak tentukan, bekerja dari perkit sampai dah sekarang. Sebab sesuai dengan kita. Wallahualam. Okay. Masya Allah, Masya Allah. Karakter Ustaz ni, dia dari dulu saya berkenalan dengan dia. Saya waktu saya nak pergi ke Pekim tu, dia kat situ kan ada Ustaz Sulaiman Teh, kan? Ada China, ada India. Saya tak tahu kenapa dia bagi saya kat India, tak bagi saya kat China. Tetapi waktu saya nak pergi, waktu saya melangkah ke pejabat tu, dan saya ingat saya masuk ke bilik Ustaz Amran. Nasib baiklah bila dia cakap tu, cakap dia pun slow, kan? Dan lagipun bila dia cakap tu ada logat utara, kan? Dan orang rumah saya pula orang utara, jadi okeylah, ngam lah tu. Dan Masya Allah, dan saya boleh kata banyak ketenangan tu, terus terus tenang. Lepas tu saya tak ingat, tak seingat saya ada terlupa bawa gambar, tapi Ustaz Amran dia steady je. Dia kata okey, awak nak apa, nak buat apa? Okey, memang nak masuk Islam lah. Okey, okey. Dah baca syahadah tak tahu, okey tak apa. Dia kata, awak tahu tak? Awak dah pilih nama dah. Saya kata tak tahu lagi lah. Tak tahu lagi nak pilih nama apa, kan. Jadi Ustaz Amran pun bagi tahu kat saya. Bagusnya ialah bila Ustaz Amran dia cerita kepada saya, kalau tak ada hari ini pun saya bin Abdullah hari. Ha, tapi bila dengan Ustaz Amran, dia kata, awak tahu tak, awak ni kalau awak masuk Islam, awak bukan masuk Melayu tau. Awak Melayu-Melayu, Cina-Cina, India-India tau. Awak masuk Islam ni, awak boleh kekalkan nama tau. Kalau awak nak, tambah satu nama je. Oh, tambah satu eh? Okay. Lepas tu lah pilih lah, Firdaus. Maksud tu saya pun mana tahu Firdaus tu apa. Orang pagi, ambil je. Rupa-rupanya syurga paling tinggi, kan? Masya Allah, Ustaz Amran dia bimbing saya mengucap dua kalimah syahadah pelan-pelan. Dia tak ada nak pentingkan tajwid. Tak ada. Lidah Cina walaupun fasih berbahasa Melayu, tapi lidah Cina tetap Cina juga, kan Ustaz? Okay? Jadi bila dibimbing, dia bagi kertas kat depan. Ashadu. Dia tak ada. Tak ada. Dia, Ustaz relax je. Lepas tu aku naik saksi, selesai semua. Ustaz terus print satu borang kepada saya. Lepas tu Ustaz tanya kat saya, Fida, awak dah tahu dah nak awak nanti kalau awak nak katan tu kat mana? Saya kata, saya tak tahulah Ustaz kat mana. Ustaz Amran dia steady. Sangat steady. Dia steady, okey tak apa. Waktu itu kan Pusrawi ada dekat sebelah bangunan Perkim je, sebelum dia berpindah. Maka Ustaz Amran pun kata, tak apa Fidaus, nanti saya dapatkan satu surat. Fidaus pergi je dekat Pusrawi tu, set appointment dengan mereka, cakap Fidaus masuk Islam, nanti pergi sana tak payah bayar eh. Tunjuk surat ni je. Okay, Perkim akan bayar. Oi, jimat beratus oh. Tahun 2000. Jadi itulah banyak-banyak, Masya Allah, orang kata pendekatan Ustaz Amran banyak mententeramkan saya, menenangkan saya dalam proses untuk saya memeluk Islam. Dan kemudian tidak lain tidak bukan, kita nak belajar, kita nak berkahwin pula kan lepas tu kan. Okay. Tapi nak dapatkan Islam, kita hanya dapat kad Perkim je. Nak dapatkan Islam, Perkim hantar kepada Jaiz. Jadi bila kau Jaiz, ini sesuatu yang menarik ni Ustaz Noli. Tapi Alhamdulillah lah, Jaiz dengan Maiz dah berubah. Dulu bila saya call dekat Jaiz, bila saya call dekat Ustaz Amran, saya kata, Ustaz, saya nak minta kad Islam. Oh, kalau nak kad Islam, kena call Jaiz. So saya call Jaiz, saya kata, okay Ustaz, saya nak, tak kisahlah kan, siapa kerja kat Jabatan Agama ni, semua Ustaz-Ustazah belaka. Jadi, call. Bila kita call, saya nak kad Islam ni. Oh, awak nak kad Islam eh? Awak kena pergi kursus tau. Hah? Kursus? Kursus apa saya kata? Eh, awak nak masuk Islam, awak kenalah tanya. Saya kata, saya tak ada pengalaman masuk Islam. First time masuk Islam. Lalu pergilah. Dia kata, okay, ada satu kursus ni awak kena pergi. Okay, tak silap saya 3 hari 2 malam ke 4 hari 3 malam. Saya dah tak berapa ingat. Okay, maka kita berkumpullah dekat bangunan Maiz kat situ, dan kami naik bas berjemaah. Dan di situlah first time saya dapat berjumpa dengan Ustaz Noli. Waktu tu saya tengok dia, muka ada macam Cina tapi macam Melayu. Dia ni Cina ke Melayu? Jadi bila waktu facilitator memperkenalkan diri, maka Ustaz Noli pun bercerita, dia ni okay, mu'alaf juga. Saya kata, ya ke? Takkan ada mu'alaf Melayu. Lalu dia kata, dia Cina Siam. Okay. Waktu di situlah baru berkenalan, dan agak mudah untuk mengenali Ustaz Noli. Bukan tak kenal Ustaz-Ustaz lain, tapi agak mudah untuk mengenali Ustaz Noli sebab dia walaupun dalam keadaan marah, dia macam dengan Ustaz Amran ni lah.
dia marah, dia marah kita dalam senyuman. Kita pun tak tahu dia ni marah ke geram kat kita kan. Jadi mungkin Ustaz Noli, mungkin Ustaz juga boleh secara ringkas cerita dengan kita bagaimana daripada seorang Cina Siam dan kemudian akhirnya Ustaz boleh terpikat dengan Islam dan seterusnya. Masya Allah Ustaz, ada orang dia kerja Jabatan Agama sekejap kemudian dia pergi buat kerja-kerja lain dan sebagainya. Tapi Ustaz, Masya Allah, dah istiqomah lama dah di JAIS. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kepada brother Fidus Wong, sahabat saya Ustaz Amran, Alhamdulillah Ustaz Al-Ghazali bin Ibrahim. Terima kasih syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ni Alhamdulillah kita diberi peluang untuk berjumpa ya, saya, di alam maya. Dan terima kasih juga kepada Dr. Fidus Wong lah, dan juga MRM yang sudi menjemput saya lah untuk buat sharing sikit. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Baik, sedikit ringkas lah mengenai perjalanan saya, bagaimana saya daripada bukan Islam dan menerima hidayah dan kembali kepada agama Islam. Baik, saya bagaimana Bro Fidus Wong maklumkan kan, saya ada campuran Cina Siam. Bapa saya Cina, mak saya Siam. Mak saya pun Cina Siam juga. Itulah, dia macam campur lah. That's why Siam ni lah kan. Nak kata Melayu tak Melayu, Cina tak Cina. Baik. Saya secara ringkas, ya, saya terlahirkan di Singapura dan dibesarkan di Kelantan. Di mana tempat kelahiran mak saya lah. Ayah saya orang Terengganu. Mak saya orang tempat Kelantan. Yang dibesarkan di Kelantan. Di dalam keluarga yang agak kuat menganut agama Buddha. Buddha Siam. Kenapa kuat? Sebab saya daripada kecil dah diasuh oleh nenek saya lah. Sebab saya dibesarkan oleh nenek. Masa tu mak ayah saya duduk di Kota Baru. Nenek dengan mak saudara anti saya duduk di tempat. Jadi untuk kemudahan persekolahan, jadi mak saya memilih untuk meletakkan saya di bawah jagaan nenek saya. Mungkin dua dalam satu kot. Untuk sekolah dan juga untuk didikan agama atau Buddha lah. Jadi daripada kecil lagi saya telah diasuh di cara agama Buddha dan diasuh lah pagi-pagi bangun menyalakan apa tu, colok kan. Hokkien panggil hiu. Menyalakan colok sembahyang agama Buddha daripada kecil lah sampailah remaja. Itulah dalam keluarga yang agak walaupun di Kelantan ni, kalau kita kenal Kelantan, kalau masyarakat Cina dia agak sinonim dengan masyarakat Melayu kan. Maknanya kalau kita tengok orang Cina Kelantan, dia punya budaya, pemakaian kan, percakapan, kalau kita tak tengok muka, kita dengar dia cakap, kita rasa dia ni orang Melayu Kelantan. Kalau kita tengok muka, alamak, tepat Cina punya. Jadi nak beritahu bahawa budaya Melayu di Kelantan dengan Cina tu dia agak sinonim lah. Walau bagaimanapun, dari sudut agama, kalau contoh saya sekeliling saya, kawan-kawan sekolah saya kebanyakan orang Melayu lah. Tetapi dari sudut agama, pegangan agama, memang saya telah diajar oleh keluarga bahawa kena setia dengan agama Buddha. Sebab pemahaman saya pada masa itu, Islam ni adalah agama untuk orang Melayu. Islam ni khusus untuk orang Melayu. Sebab itu biasanya keluarga kami akan kata, saya Cina Hokkien Kelantan ya. Dia akan kata Jip Puan, masuk Melayu, Puan lah, Jip Puan. Kebetulan pula ada jiran-jiran, kawan nenek saya, kawan makcik saya yang ada masuk Islam. Tetapi setiap orang manusia yang masuk Islam, ada yang okey, ada yang tak okey. Jadi kita mungkin tu beri contoh yang tak baik. So dia jadi impak kepada keluarga, dan keluarga kata jangan jadi macam tu, masuk Melayu tak jadi orang. Dan pemahaman kami dulu, apabila kalau masuk Melayu maka terpisahlah hubungan semuanya, terpisah terusnya. Jadi sebab itulah saya pada masa itu dari segi pergaulan okey, tak ada masalah bergaul dengan rakan-rakan Melayu, tapi dari segi sudut kefahaman agama tidak. Kan tidak. Jadi walaupun bagaimanapun, masa saya sekolah, ramai juga kawan-kawan sekolah saya, sekolah rendah kan, cuba mengajak saya
dulu nama saya di Tantan kan. Dengan Tantan. Tak saya masuk Melayu ke? Ha, ya, dia nama saya Kelantan kan. Dia kata, ah, tak mahu masuk Melayu. Apa masuk Melayu? Saya tekan dengan Cina lah. Itulah. Dan pendekkan cerita, pada tahun 1986. Setelah 85, mak saya meninggal. Belum masuk Islam lah. Mak saya meninggal. Lepas mak saya meninggal, tinggal ayah, saya, anak sulung dan adik lelaki. Tinggal kami bertiga. Dan pada masa itu, inilah nak katakan Allah nak susun kan. Jadi ayah saya macam agak terumbang ambing dan sebagainya. Jadi ada kawan dia, kawan orang Melayu dia, mengajak dia pergi ke rumah apa semua. Dan mungkin pada masa itu kawan orang Melayu dia mungkin berdakwah dengan dia lah kan, ajak dia. Tapi caranya mungkin tak kenal kot cara untuk masuk Melayu. So ayah saya pun, saya masih lagi duduk dengan nenek saya, ayah saya pun datang jumpa saya kata, Ajib Wan Man, nak masuk Melayu tak? Dia kata tak mahu lah masuk Melayu. Papa Ajib Wan, Papa Ajib. Ayah nak masuk Islam, masuk. Tapi nak masuk Melayu, masuk. Saya tak mahu masuk Melayu. Itu pemahaman saya lah. Tapi lepas tu cuti sekolah. Masa tu saya tingkatan satu nak masuk tingkatan dua. Tingkatan dua kan. Cuti sekolah. Lepas cuti sekolah, dia bawa saya pergi, dengan adik saya pergi ke rumah kawan dia Melayu tu. Jadi kat situlah saya nampak kecantikan. Sebab selama ni saya berkawan dengan orang Melayu. Tapi saya tak duduk, tak hidup bersama dengan mereka. Tapi selama sebulan cuti akhir penggal sekolah tu duduk dengan keluarga Melayu. Jadi saya nampak kebaikan yang mereka boleh terima saya. Walaupun saya bukan keluarga dia, bukan keturunan dia kan. Bangsa asing, tapi dia terima, dia boleh makan. Masa itu memang ayah saya memang down lah. Ayah saya memang duit tak ada sebab dia frust kan. Jadi kami agak down, agak susah. Jadi dia bagi makan pun semua. Dan selepas bulan tu ayah saya pun bagi tahu pula macam mana. Saya kata, saya tengok, oh, baik juga orang Melayu. Beza lah dengan keluarga kami kan. Jadi saya kata, apalah, Melayu pun Melayu lah. Pada masa itu, pemajaran Melayu pun Melayu lah. Dia tu, 10 September 1886, saya dibawa oleh keluarga angkat saya, kawan ayah saya tu kan, pergi ke Majlis Agama Islam Kelantan untuk daftarkan sebagai orang Islam. Jadi diberi nama, kami satu keluarga, ayah saya, adik saya. Jadi saya diberi nama Cik Muhammad Nurli. Jadi saya tu kenapa ada Cik CHE? Jadi keluarga angkat saya Melayu tu kata, Cik ni orang Kelantan tandanya, dia tu mu'alah. Mu'alah, memang ya, mu'alah lah. Siapa benda pula mu'alah ni? Kata cik, alamak. Jadi, pada masa tu kita tak ada knowledge bab tu kan. Tak ada pengalaman. Saya kata, tak apalah. Cik-cik lah. Walaupun saya tak suka nama cik tu. Kan, Cik Muhammad Nur Lee. Tapi saya kekalkan nama Lee kat belakang tu. Dan ayah saya ambil nama Abdullah Lee. That's why kalau tengok nama saya, Cik Muhammad Nur Lee, eh, Abdullah Lee. Itu nama bapa dia lah. Nama ayah saya. Nama ayah saya yang saya asal Lee Ahuang. Lee Ahuang. Ayah saya lah. So, dapatlah nama macam tu. Dan hiduplah sebagai seorang Islam. Cuma ringkasnya kita, apabila saya masuk hidup sebagai tahun pertama saya masuk Islam, saya dapat pemahaman yang agak kurang tepat lah. Kurang tepat di mana saya tidak dibenarkan berjumpa dengan keluarga saya yang bukan Islam. Nenek saya tidak dibenarkan sentuh nenek saya dan sebagainya lah. Dan sehingga nenek saya meninggal pun saya tak berjumpa. Sebab alasannya saya dah masuk Islam, saya cuti. Keluarga yang tak masuk Islam adalah najis. So saya tak boleh tinggal. Itu pemahaman yang kurang tepat lah. Dipindahkan cerita pula, saya dapat pula keluarga angkat yang kedua. Itu seorang Tok Imam di Kampung Semua Api, PCB. Jadi di situ saya belajar agama dari sepenuhnya lah. Dan alhamdulillah dari situ saya dapat tawaran. Saya dapat peluang untuk belajar di Institut Dakwah Islam yang penting. Pada masa itu di Isma Selangor, PJ. Belajar kat situ 5 tahun. Di situlah baru saya nampak betul. Memang terbuka betul. Alhamdulillah Allah buka betul. Syukur saya kepada Allah sebab yalah, saya masuk situ, umur saya paling muda. Saya tingkatan 4 masa itu. Dengan masa saya pergi ke Petin Kelantan tu, saya kata saya nak, memulai saya nak mohon beasiswa. Petin Kelantan kata tak ada. Tapi dia ada sediakan sekolah, pergi. Saya kata saya nak ambil SPM. Petin kata, kat situ SPM boleh ambil, seperti boleh ambil, semua boleh ambil. Saya kata, oh, okey lah. Terus apabila saya pergi ke sana, saya tengok semua pelajar-pelajar saya semua tua. Semua tua-tua dah. Saya kata, alamak. Pada suara ada seorang ustaz arwah, ustaz dia kata, kenapa awak datang sini, awak muda lagi, peluang mana banyak, saya tak tahu. Tapi macam mana pun saya teruskan belajar. Jadi alhamdulillah saya dapat belajar di situ, baru saya nampak Islam ni sebenarnya macam ni. Saya ingat je, lepas saya dapat tahu macam tu bahawa Islam ni tidak mengubah bangsa kita. Kat situ saya kenal ada bangsa, ada daripada Hong Kong, ada daripada Filipina, ada pelajar pada masa itulah. Ada daripada Australia, daripada Sabah, Sarawak. Mereka cakap bahasa mereka sendiri.
kan, ada. Jadi saya kata, wah macam ni Islam. So saya ingat saya apabila cuti saya balik ke rumah, bagi tahu saya, oh saya kita ni Cina lah, papa dia kata bukan Melayu, kita boleh cakap Cina lah, saya terang macam tu. Jadi alhamdulillah daripada situ saya belajar Islam, Islam dan sama-sama, dan pada 1995 alhamdulillah dari sisi saya dah dapat tingkat bahasa agama yang sama di bahagian dakwah di unit masa itu dinamakan unit ukhuwah. Unit ukhuwah ni unit yang khusus menjaga hal ehwal mu'allaf pada masa itulah, tahun 1995 ya, sehingga sekarang lah. Itulah sedikit buat Ustaz. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak kisah yang dikongsikan oleh Ustaz Amran Abdullah dengan Ustaz Noli ni, sebenarnya saya pun tak tahu. Banyak benda saya tak tahu tentang guru-guru saya ni. Okey, bagaimana pengalaman-pengalaman yang sungguh menarik, dan sesuatu yang kita boleh kaitkan tadi, kita lihat bagaimana pengalaman mereka memeluk Islam, bagaimana mereka telah, kadang-kadang kita bukan nak salahkan orang Melayu ke orang yang lahir Islam, bukan. Tetapi ada kalanya niat mereka baik, tetapi niat baik tetapi tidak disusuli dengan ilmu yang tepat, kita akan memberikan penerangan yang kurang jelas kepada orang lain, ya, khususnya mereka yang nak masuk Islam ni. Bayangkan Ustaz Amran diajak masuk Islam, bukan ajak masuk Islam, nak ajak masuk Melayu tak? Masuk Melayu. Okey. Ustaz Noli pun sama. Nak masuk Melayu tak? Okey. Jadi di situ pengalaman di situ yang telah mendewasakan mereka, dan saya boleh kata asbab mereka ini yang ada pengalaman berdepan dengan situasi yang sukar, yang telah mematangkan mereka, mendewasakan mereka, yang akhirnya penerima manfaat di atas kesilapan yang lampau adalah kami. Kerana apabila kami ini memeluk Islam, mereka tidak mahu mengulangi kesilapan yang lalu. Jadi mereka mempermudahkan. Ya, mereka mempermudahkan. Dan ini saya akan kembali, saya akan pergi kepada Ustaz Ghazali pula. Lama menunggu Ustaz Ghazali di situ. Sebab saya masih ingat ada salah satu slot tu ketika di Pantai Remis. Okay. Ustaz Ghazali merupakan salah seorang pencerama jemputan. Ustaz Ghazali dia cerita pun relax sebab mungkin mu'alaf kan. Jadi dia cerita pun relax. Okay. Dia cerita relax. Dan saya ingat ada satu benda yang Ustaz Ghazali dia sebut. Dia kata dalam Islam ni, dalam Al-Quran, semuanya ada. Waktu itu saya jujurnya, saya kata saya tak baca Quran lagi. Bila Ustaz Ghazali kata dalam Quran semua ada. Okey. Lepas tu dibuka lah soal jawab. Saya ni suka soal. Saya ni suka soal. Jadi waktu buka soal jawab tu, saya tanya dekat Ustaz Ghazali, "Ustaz, tadi Ustaz kata dalam Quran semua ada cerita kan?" Dia kata, "Ya, betul, ada." Saya ingat nakal sikit lah Ustaz lah. Waktu tu nakal sikit lah. Jadi saya tanya soalan kepada Ustaz Ghazali. Saya kata, "Ustaz, kalau dalam Quran semua benda ada cerita Ustaz, nak tanyalah, dalam Quran," saya tanya ni nakal dan sebab saya tak tahu. Maka saya kata, "Ustaz, habis tu dalam Quran ada dinosaur tak? Ada cerita pasal dinosaur tak?" Itu saya punya soalan tu. Tetapi soal jawapan daripada Ustaz Ghazali, Masya Allah, Masya Allah. Ini yang kita kata pengalaman mendewasakan kita berdepan dengan soalan-soalan macam ni. Jawapan Ustaz Ghazali pada waktu itu yang saya sangat ingat sampai hari ini, yang saya sebenarnya saya guna jawapan Ustaz Ghazali sampai hari ini. Itu Ustaz Ghazali kata, "Dalam Quran Allah tak cerita pasal dinosaur." Lalu saya kata, "Tapi Ustaz kata dalam Quran ada cerita semua." Betul, tapi kita kena faham, Quran diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia. Kalaulah Allah cerita dinosaur dalam Quran, apa pengajaran kita dapat sebagai manusia untuk terselamat dari dunia ini dan masuk ke syurga? Kalaulah kita tahu macam mana dinosaur pupus, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Kalau Allah nak, Allah boleh merekodkan segala-galanya di dalam Quran, daripada awal kejadian sehingga ke akhir. Tetapi akhirnya akan menyebabkan Quran susah nak dihafal, Quran susah nak dihabiskan dan sebagainya. Tetapi Allah hanya letakkan perkara yang penting di dalam Quran saja. Oh, jawapan dia saya rasa, okey. Bagi saya waktu itu, make sense lah. Sebab bila dia sampaikan dengan kata, sebab itulah Quran dihafal berjuta-juta orang. Bayangkan kalau Quran itu seperti ensiklopedia. Semua nak cerita. Nak hafal apa? Apa pelajaran kita dapat? Tak ada. Jadi Ustaz, Ustaz Ghazali, itu antara soalan daripada mu'alaf ni kan. Jadi sepanjang Ustaz dijemput, orang kata apa, berinteraksi dengan mu'alaf-mu'alaf ni,
ataupun sebab ustaz juga terlibat dengan mungkin counseling dengan istitabarnya dan sebagainya, apakah bentuk soalan yang pelik-pelik, yang nakal-nakal yang pernah ustaz terima selama berdakwah ni? Silakan ustaz. Terima kasih banyak kepada Bro Firdaus, kepada tuan-tuan guru yang ada dalam ni, Ustaz Amran, Ustaz Noli, kan. Memang lama sangat kita tak jumpa, kan. Ustaz Firdaus pun Masya Allah, kan. Saya pun memang terkejut bila jumpa di majlis penyampaian tauliah tu. Dia kata, Ustaz masih ingat lagi tak masa kursus dulu? Saya lah yang tanya dinosaur dalam Quran tu. Saya pun dah tak ingat dah. Masya Allah. Tapi bila Ustaz Firdaus sebut tu macam, iyalah betul lah, kan. Memang saya banyak kali juga lah terlibat dengan JAIS, beri kursus, kan? Terlibat sekali dengan inilah, kan, saudara-saudara baru lah. Dulu disebut saudara baru, unit ukhwah dan macam-macam lagi lah istilah-istilah. Tapi antara, sebelum saya nak jawab cerita tentang soalan-soalan nakal ni daripada saudara-saudara baru ataupun daripada mu'alaf ni, tapi sebenarnya sepanjang saya ialah bekerjasama berurusan dengan mu'alaf, dengan saudara baru, kan, sama ada di Malaysia ke, di luar negara ke, dengan India ke, dengan China ke, ataupun apa yang bangsa-bangsa lain ni, sebenarnya persoalan besar tu dalam diri saya sendiri. Persoalan besar tu lahir dalam diri saya sendiri. Contoh bila itu dah kata, bila kita, saya alhamdulillah, kan, syukur banyak-banyak memang dilahirkan dalam keluarga Islam, kan. Ayah saya memang seorang imam, kan, guru Quran, mak saya begitu juga guru Quran, kan. Ada beradik saya 13 orang, semuanya memang mengaji agama, kan. Jadi memang syukur banyak-banyaklah, kan, di situ, kan. Tapi bila mana saya terlibat dengan urusan-urusan dengan saudara Islam ni, banyak persoalan tu datang dalam diri saya. Pertama-tamanya, kita ni yang Islam daripada kecil ni, lahir-lahir dari Islam ni, memang nak kena syukur banyak-banyaklah. Memang nak kena syukur banyak-banyak. Sangat-sangat nak kena bersyukur, tapi tak boleh sekadar oh syukur aku Islam, kan. Sebab bila mana kita tahu cerita saudara-saudara kita ni yang asalnya, yang sebelum tu tak Islam, kemudian dapat hidayah, nak masuk Islam, dia punya perjalanan tu macam-macam cerita dia. Masuk Melayu lah, nak kena potong lah, lepas tu pening kepala pasal nama lah, lepas tu bila nak dapat kad, kena kursus lagi ke? Bayangkan. Cuba bayangkan kita ni yang memang dah lahir Islam ni, tapi bila sampai waktu-waktu tertentu kena kursus. Mungkin kita terkejut, apa sebab nak kursus? Kau ingat apa? Kau ingat saudara baru yang masuk Islam je kena kursus? Engkau ni yang lahirlah Islam pun, kau kena kursus juga, kena belajar juga. Ya? Sebab dalam kursus tu, diajar tentang fardu ainnya, fardu kifayahnya, rukun imannya, rukun Islamnya. Jadi kita yang lahir daripada kecil ni, kalau bayangkan, kalau yang tak sekolah agama tu macam mana? Jadi sepatutnya kena kursus juga. Yang saya rasa bila ialah bekerjasama dengan mu'alaf, terlibat dengan bagi kuliah, bagi ceramah, bagi kursus dan sebagainya, memang persoalan nombor satu tu datang sendiri dalam diri saya. Dia kata, ya Allah, bersyukurnya aku ni lahir dalam keluarga Islam, lepas tu terbimbing, belajar daripada kecil lagi tentang ialah dengan tentang solatnya, tentang hukumnya, alhamdulillah syukur. Jadi bayangkan saudara-saudara kita yang mengucap dua kalimah syahadah, kemudian harinya masuk Islam, ya Allah, prosesnya itu macam mana, kan? Jadi sebab itu kita ni tak boleh nak bangga sajalah yang dah syukur Islam daripada kecil, kan. Contoh di Malaysia ni, kan, memang Melayu tu sinonim dengan Islam. Bila sebut Melayu je, Islam tu Melayu. Sampai kata orang bangsa lain tu bila nak masuk Islam tu kalau pening kepala, ni aku masuk Islam ke masuk Melayu ni? Dia jadi macam tu, kan. Kena buang nama, kena ada bin, kena ini dan sebagainya. Jadi ini satu persepsi yang memang nak kena betulkan lah. Jadi kita orang Melayu ni tak boleh nak bangga-bangga, tak usah nak banggalah. Kan? Oh, Melayu je Islam, Melayu Islam. Betul, Melayu Islam, tapi Islam yang bagaimana? Adakah kita ni Islam yang betul-betul tulen, betul-betul faham? Kita tengok tadi Ustaz Amran nak kena belajar pergi sana pergi sini sampai sanggup kata orang menyeludup pergi ke apa Thailand tu tak ada pasport dan nak belajar pondok kat sana tu. Walhal sebenarnya dia punya akibat tu kalau tertangkap tu memang nahas. Itu cerita dia, kan. Semata-mata kenapa sanggup buat, semata-mata nak dapatkan ilmu. Sebab memang kunci untuk kita kekal dalam agama Islam, kan, kuncinya ialah ilmu. Dengan ilmu ni kita boleh faham. Seperti mana Nabi sebut, mayuridil bi khairan faqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, dia akan diberi faham dalam urusan agamanya, kan. Jadi alhamdulillah, kan, syukurlah, kan. Bayangkan kisah Ustaz Amran daripada kecil, kan, umur belas tahun dah lagi dah kata orang dah dapat cahaya Islam, kan. Ustaz Firdaus Wang begitu juga, walaupun nampak macam baru 16 tahun, kan, sweet
sweet 16 tu dia kan. Yalah, walaupun nampak baru ke lama ke, tapi perjalanan tadi tu kan. Jadi sebelum saya nak jawab soalan Ustaz Firdaus tu, itu antara persoalan-persoalan besarlah kan, yang memang saya rasa ya Allah kan, bayangkan kan orang yang mencari hidayah tu, dia punya perjalanan tu masya-Allah kan. Kita yang kata orang dah memanglah yang Islam daripada kecil, lahir-lahir dari Islam tu, bila dah dapat Islam, tapi bagaimana pula kita pegang Islam tadi tu kan. Jadi sebab itu kita tak boleh nak banggalah kan, orang Melayu kan, yang kononnya bila sebut Melayu tu Islam, Islam tu Melayu, memang tak boleh nak bangga kan. Dan hari ni terbukti dah macam-macam cerita kan, nama je Islam, tapi kadang kita lebih teruk kan pada orang yang bukan Islam kan, dan kadang kita lebih teruk daripada orang yang baru masuk Islam kan, kawan-kawan kita yang baru masuk Islam kan. Jadi sebab itu Islam ni Allah punya, tak boleh siapa nak dakwah dakwi, oh Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Walhal Islam ni Allah punya, Allah boleh beri pada siapa-siapa kan, Allah boleh beri pada siapa-siapa yang dia hendak kan. Jadi bila mana kita dah dapat ni, sama-samalah kita kena pegang, kita kena berusaha kan, cari ilmu, beramal sungguh-sungguh kan, ada kemampuan untuk kita kongsi kan, kawan-kawan dengan kawan kita ceritalah kan, bukan dalam bentuk ilmu berhujah, mungkin dalam bentuk kita punya lisanul hal, kita punya perbuatan kan. Dan nak sekarang ni musim COVID lah, macam-macam cerita, yang sakit yang apa semua, kita beri bantuan sana bantuan sini kan, jangan pilih kasih lah kan. Jangan kadang kita oh kita nak bantu orang ni saja, orang ni kita tak nak, walhal sebenarnya kita adalah sama-sama manusia kan. Jadi antara soalan-soalan ni, memang yang paling nakal tu soalan Firdaus, soalan daripada Ustaz Firdaus Wong lah tu. Memang yang paling nakal lah kan. Jadi ada lagi, tapi saya kadang ingat tak ingat lah kan. Cumanya nak beritahu, memang antara perkara yang sebenarnya pada dasarnya, bila sebut dakwah ni, dakwah kepada mu'alaf ke, kepada mukallaf ke, dakwah kepada orang Islam ni, memang antara ilmu yang perlu adanya ilmu psikologi, ilmu komunikasi, bukan sekadar ilmu agama itu sendiri. Sebab kalau kita berpegang kepada ilmu agama, itu yang jadi macam Ustaz Noli punya cerita tu kan. Ustaz Noli kita kan awal-awal dulu bila berkawan dengan orang Islam, kata ah, kamu dah masuk Islam, kamu tak boleh berkawan balik dengan orang bukan Islam kan, tak boleh jumpa keluarga Islam kamu kan, dia orang tu najis. Dia jadi macam tu kan. Walhal sebenarnya kan, Islam itu masya-Allah, kalau kita tengok kan, dan kata orang kita bawa kereta dan bawa kita nampak katalah anjing kena langgar tepi jalan pun, apa salahnya kita tolong dia kan. Bukan kucing saja, jangan sibuk kata oh kucing ni apa haiwan yang Nabi suka, oh kita pun tolong dia. Anjing dia pun makhluk juga yang perlu ditolong. Dan cumanya bila kita dah tolong tu, kita tahu apa hukum dia, kena samak ke, kena apa ke, buatlah. Dan jangan kita kata, oh tak boleh, tak boleh, tak boleh, najis, najis. Walhal kita perlu selamatkan dia, apa salahnya kan. Jadi Islam tu adalah agama rahmatan lil alamin, semualah kan. Jadi bila mana kita faham kan. Jadi dalam situasi menangani saudara-saudara baru ni, kadang kita memang kena lebih bersedia kan. Itu yang jawapan saya tu pun sebenarnya saya pun dah tak ingat dah apa jawapan dia. Bila mana Ustaz Firdaus tanya betul ke dinosaur tu ada dalam Quran kan. Saya memang masa tu saya pun dah tak ingat dah apa dia punya jawapan dia. Tapi bila Ustaz Firdaus sebut tu satu dua, oh itu kot, itu rupanya jawapan aku ya. Jadi maknanya okey lah sikit, tak malu lah aku kan. Tapi memang dia ada kunci-kunci dalam agama ni, kalau kita belajar dalam Quran, baik dalam Quran ke baik dalam hadis dia, sebenarnya dia ada kunci-kunci. Kunci-kunci persoalan, kunci-kunci ilmu. Jadi bila mana kita boleh apa menguasai kunci-kunci tadi tu, insya-Allah lah apa dalam apa situasi sekalipun, kita boleh menjawab soalan, soalan-soalan cepu mas ke, soalan-soalan nakal ke kan. Jadi sebab tu kadang soalan yang ditanya tu pun tidak semestinya kita kena jawab. Sebab sebenarnya bila dia bertanya tu, dia dah ada tarikan dah. Oh, dia nak tahu tentang Islam lebih lanjut, lebih lanjut, lebih lanjut ceritanya. Macam-macam lah kadang. Kadang ya, ada juga yang apa bertanya, bila saya dah masuk Islam ni, saya boleh minum arak lagi ke kan, saya boleh berzina lagi ke, saya boleh main nombor lagi ke kan. Jadi kadang nak menangani jawapan tu, kalau kita ikut straight dia, straight yang awal, boleh tak boleh, tak boleh lah. Itu yang jadinya nak ghostan balik tu. Contoh kan, dapat ustaz macam Ustaz Amran, tak apalah, kau kerat badan aku 3-4 kali pun aku tetap dengan Islam, alhamdulillah lah. Tapi kalau dapat yang modern-modern sekarang ni kan, katalah apa yang berjinak-jinak dengan Islam cara moden sekarang, sebab dia tengok dengan viral, dengan macam-macam cerita, jadi tarikan dia masuk Islam tu mungkin ada kebedaan-kebedaan tertentu. Tiba-tiba kita bila jawab macam tu, orang ni cakap okey, orang ni cakap okey kan. Jadi sebenarnya perlu psikologi di situ kan, nak menjawab soalan-soalan tadi tu kan, bukan seperti terus kita jawab
tapi ambil masa sikit kan, kita bergurau ke, kita adalah contoh-contoh macam macam contohlah, ada apa, ada dalam Islam tu sendiri kan, kisah Imam Syafi'i contoh kan. Imam Syafi'i apa, satu hari dia cerita tentang apa apa azab neraka dan sebagainya kan. Jadi macam-macamlah kan? Apa dia kata, kalau syaitan tu datang daripada api, nanti dia masukkan dalam api, apa, apa rasa sakit dia kan. Syaitan daripada api, nanti bila dekat akhirat dia masukkan dalam neraka, bakar juga, apa masalah dia, tak ada rasa apalah kan. Api dengan api tak ada rasa apalah. Itu Imam Syafi'i lah, dia ambil seketul tanah, dia baling kat kawan ni kan, kena muka dia, dia rasa sakit. Ah, kenapa sakit kan? Dah awak baling saya dengan tanah, kepala sakit lah. Eh, kan kau pun asalnya daripada tanah juga. Macam tu kan. Jadi sebenarnya dalam Islam ni pun sebenarnya ada kunci-kunci ilmu, ada kunci-kunci poin tadi sebenarnya untuk untuk tadilah, untuk menangani isu-isu tertentu, supaya kan saudara-saudara baru ni bila bertanya, yang memang itu kata, sebab kita kena faham situasi tadi tu kan. Kita ni memang Islam daripada kecil kan, mengaji agama pula, hukum dan sebagainya, yang kawan ni pula baru masuk, tu dia. Jadi memang akan banyak pertanyaan kan. Jadi kita pun kena bersedia dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, dan kita kena lebih terbuka, dan bila ditanya tadi tu boleh jawab tak boleh jawab tu, kadang kita ni kena pandailah. Itu yang bila Ustaz Fildaus tanya tu pun saya pun menggeletor juga nak jawab tu. Saya pun dah tak ingat dah apa jawapan dia. Tapi bila Ustaz Fildaus cerita tu 1, 2, 3, mungkin begitulah cerita dia. Sebab memang betul kan, bila mana kita tidak menguasai ilmu-ilmu tertentu, jadi memang kita akan jadi serba salah, dan kita tak boleh menangani situasi tadi dengan sebaik-baiknya. Jadi sebab itu kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam kita daripada awal ke ataupun kita baru Islam ke, tapi bila mana kita ni dah dapat hidayah daripada Allah, seperti mana Allah sebut, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur, barang siapa yang Allah dah masukkan cahaya dalam dirinya, dalam dadanya Islam, sesungguhnya dia dapat satu cahaya. Jadi cahaya ni memang besarlah, memang sangat besarlah kan. Jadi kita kena syukur banyak-banyakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasihlah kepada teman-teman kita kan. Saya pun kan banyak belajar sebenarnya kan. Sebab itu seperti mana saya sebutlah kan, walaupun saya ni Islam daripada kecil lahir daripada keluarga Islam kan, mak ayah kan guru agama kan, imam dan sebagainya, tapi sebenarnya saya sendiri banyak belajar dengan saudara-saudara Islam ni juga sebenarnya kan. Saudara-saudara yang istilahnya mualaf tadi kan, banyak belajar. Memang saya banyak belajar daripada yang Cina ni, Ustaz Amran, sahabat saya, Ustaz Fildaus, Ustaz Noli dan ramai lagi lah tokoh-tokoh dan apa mualaf saudara baru di luar sana. Dan memang saya banyak belajar. Jadi sebab itu di kesempatan ini saya pun nak menyerulah teman-teman yang memang dah Islam daripada kecil ni. Bila sebut Melayu, Islam-Islam Melayu tu, kita kena syukur. Tapi syukur tu jangan dibangga-banggakan saja, tapi kita tak nak laksanakan dengan sebaik-baiknya tuntunan Islam itu sendiri. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Ghazali. Masya-Allah, masya-Allah. Lihatlah, hanya setakat baru first round kita dah sejam dah. Okey, tak apa. Kita ada sedikit lagi waktu untuk second round kita sebelum kita wrap up insya-Allah. Sebab banyak sangat pengalaman yang kita nak kongsikan ya. Masya-Allah, macam tadi Ustaz Amran sebut, kalau nak sebut ni panjang ni. Wahai sebenarnya cerita Ustaz Amran ni saya tak pernah dengar. Saya tak pernah dengar lagi tu. Dia pandai simpan rahsia, hebat dia. Hebat, masya-Allah. Jadi Ustaz Amran, saya suka dengan pembawaan Ustaz yang ceria selalu, relax, sempoi, santai. Dan Ustaz, sepanjang Ustaz berdakwah kan, tak silap saya 30 lebih tahun. Masya Allah, 30 lebih tahun. Jadi sudah pasti ramai yang telah mengucapkan syahadah bersama dengan Ustaz. Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan sedikit kerena-kerena yang pernah Ustaz hadapi ketika nak mensyahadahkan orang? Dan apa saranan Ustaz kepada masyarakat kita, masyarakat awam kita, dalam mempermudahkan seseorang individu yang ingin memeluk Islam tu Ustaz? Silakan Ustaz Amran. Terima kasih. Apa ni, Ustaz Fidaus, Ustaz Ghazali, Ustaz Norli. Tentang pengalaman apa ni, saya suka kalau yang datang masuk Islam itu orang-orang macam pedawang lah. Pidawang ni datang masuk Islam masa tu dengan satu orang penyanyi, apa ni, ingat Nasyid lah, budak Nasyid tu. Dia datang tu, cara datang tu pun dah kita naik semangat dah. Dengan pakaian yang kemas, dengan bahasa ni macam ahli panel lah. Jadi selalu saya, kita kalau berurusan dengan maulah ni, tengah tu datang dalam keadaan dia pun tak tahu, kita perlu explain kan.
Ini tak. Kita tanya satu, dia jawab 10. Lajulah kita Islam kan ya. Kan? Dia pindah orang ni satu, saya nak mualaf ni macam ni. Dia masuk Islam ni dalam keadaan dia tahu. Sebab tu Islam, dia pendekatan kepada mualaf ni, Islam awal sebut dah, la ikra' fi din. Jangan paksa mana-mana orang masuk Islam. Don't force anybody convert to Muslim. Kalau ada golongan yang mengatakan kita Islam paksa orang masuk Islam, itu tak betul. Islam dah sebut dah, jangan paksa orang masuk Islam. Dia masuk Islam dalam keadaan, jangan dipaksa, jangan terpaksa, jangan memaksa Islam itu. Yang kedua, kena explain di kalangan mu'alah ni, dia masuk Islam ini, pertama sekali, dia mengenalkan dia dengan Allah. Dalam orang tua-tua sebut dulu, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah mengenal Allah. Kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan Tuhan. Tapi adalah kaedah dia. Jadi agar dia orang ni masuk Islam dalam keadaan dia faham. Sebab tu langkah pertama hari mula dia nak masuk Islam itu, semua orang kena faham how to handle, how to bagi dia rasa dia datang tu, kita dengan senyuman, diraikan dia, memberi ayat-ayat, memberi nasihat yang menggembirakan dia. Bukan menakutkan dia. Jadi you masuk Islam, ha, you kena potong. Apa ya? Kan? Jadi masuk Islam, you tak boleh makan tu. Padahal dalam Islam, semua boleh makan. Dia tak boleh makan satu tu je. Kindir. Tu pula orang panggil kindir. Padahal babi-babi lah apa hal kindir pula. Hanya biskut. Dalam Islam, semua boleh minum. Yang tak boleh minum, arak je. Orang putih sebut, don't drink and drive. Islam kata, don't drink. Ha, masa kalau masa buat kereta tak minum, di rumah, habislah anak bini kena pukul kan. Jadi Islam kata jangan minum. Sebab minum ini merosakkan. Jadi kita kena beri gambaran kenapa perlunya manusia ini agama. Sebab manusia ni duduk mana-mana atau dunia mana pun, PM mereka, dia ada undang-undang. Dia ada peraturan. Manusia tak boleh duduk atas dunia tanpa peraturan. Jadi agama ini peraturan. Kan? Kita sekarang ni pakai ni live-live ni pun. Tak tahu tak boleh ni nak buat live ni. Kan? Dia kena ada ilmu-ilmu dan sebagainya. Kalau kita masuk ke Amerika dia ada undang-undang. You tak mau ikut undang-undang Amerika. Saya orang Malaysia ni, you dah datang dari Amerika, kena ikut undang-undang Amerika lah. You duduk Singapura, kena ikut undang-undang Singapura. Sekarang ni you duduk di atas muka bumi Allah. Langit tak Allah punya, bumi tak Allah punya. Maka Allah buat manusia ni berbagai-bagai ni. Amram tak mau jadi Cina. India. Tukar dengan pindah uang pula. Cina tak mau jadi dia Cina. Tak pernah isi borang dari Cina. Amram pun kalau bagi borang nak hidup orang putih. Sama di India kan. Nak sebutnya Allah buat manusia, Allah yang buat pelbagai bangsa ni, bagaimana kamu nak hidup atas dunia sebagai seorang manusia, sebagai manidhan. Tamil cakap manidhan. Kamu kena ikut Islam. Islam adalah, sebut nama Islam pun, lah ni orang elegik kan. Sebut nama Islam dah elegik. Islam tu sendiri dah salam. Salam tu selamat. Kamu selamat bukan setakat dunia sampai akhirat. Dan Islam itu bukan sekadar sebut, bukan sebagai slogan, bukan sebagai laungan, tapi pengisian. Ikut Islam. Kita sebut kita kembali kepada Islam. Apa yang kembalinya? Kembali pada nama aja, kan? Bukan masuk Islam ni macam di kalangan convert ni. Okay, masuk Islam, you kena tukar nama. Islam bukan hanya pada nama. Apa guna namanya Ibrahim, namanya Osman, panggil masih lagi. Mana kita, yang penting Islam memberi satu gambaran bahawa Islam adalah satu agama yang sesuai, yang matching. Matching tak? Matching dengan manusia. Dia matching, dia sesuai. Ataupun orang kata apa, sekufu. Dia orang Cina kah, orang India kah, orang apakah. Islam itu matching. Apa ni, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Semua manusia sifat dia nak perkebaikan. Semua manusia tak suka pada berlaku kecuri dan sebagainya. Maka Islam itu sesuai untuk semua. Untuk for all. Islam ini sesuai untuk semua bangsa, semua zaman, dulu, kini dan selama-lamanya. Kan? Benda ni sebab tu di kalangan adalah convert ni, ada yang masuk Islam ni. Saya tak boleh tahan pasal yang nak murtad ni lah. Satu mu'alah tu datang. Dia kata, Encik, saya ni dah masuk Islam. Dia masuk Islam itu. Dia dah masuk Islam 10 tahun. Lepas tu, dia berkahwin. Lepas berkahwin, dia cerai. Lepas cerai, datanglah. Saya ni buat murtad ni, saya tak boleh sikit lah. Dia allergic sikit. Dalam Islam pun disebut, man badal widna faqtuluh. Siapa-siapa yang menukar agamanya. Lepas tu, dia ni datang. Dia kata, Ustaz, saya nak keluar Islam. Cerita mana boleh keluar Islam?
Kan? Dia dah masuk. Dulu dia masuk macam mana? Yalah, dia masuk Islam lah kan? Dulu dia tak. Jadi sekarang saya nak keluar. Eh, cerita mana boleh keluar? Eh, cerita dalam Quran kan dia kata ada. Eh, you dah cabar dah ni. Dia dah ketang lah. Kalau ini dia, dia kata dia tak hina Islam. Saya kata you keluar Islam itu menghina Islam. Sebab itu Islam dah beritahu, jangan paksa orang masuk Islam. Jangan memaksakan diri masuk Islam. Sebab Islam ini fikir sebelum masuk. Bukan fikir selepas masuk. Islam masuk perkim lah. Nak keluar balik. Ini bukan perkim. Islam. Islam ni tak boleh main-main. Sebab itu Islam dah. Ni dah jangan paksa orang itu masuk Islam. Sebelum masuk tu fikir dulu. Beri. Sebab itu perlunya penjelasan dua kalimah syahadah itu faham. Kan? Bagi dia faham betul erti dua, apa erti dua kalimah syahadah. Mana tiada Tuhan yang disembah sembah melainkan Allah. Sembah ni penyerahan diri kepada Allah 100%. Apa juga arahan Allah, sami'na wa ata'na. Apa juga larangan Allah, jangan jangan buat. Sebab apa yang sebab Allah yang buat China, India apa semua ni, Allah tahu benda-benda yang sesuai untuk manusia, Allah tahu benda-benda yang tidak baik untuk manusia. Jadi Islam ini, kalau dulu orang sebut syurga ni dipagari oleh pagar yang berduri, bagi mu'alaf yang masuk Islam ini, mereka ni dipagari, Islam itu dipagari dengan berbagai berduri. Orang yang masuk Islam ni akan diuji, akan di ini dan sebagainya. Itu peranan. Bukan sekadar kita bagi mu'alaf ini dua kalimah syahadah. Hari yang tu je. Lepas tu kita membiarkan mereka, mengabaikan mereka. Maka menyebabkan berlakunya isu-isu yang berlaku mustaq dan sebagainya. Sebab tu mu'alaf ni disebut bimbing. Bimbing ni dia lain. Bimbing ni kena bawa tangan, pegang tangan dia lah. Membimbing sebab dia dalam keadaan yang tak tahu. Sebab tu mu'alaf ini pertama sekali kita kena bagi tahu dari segi ilmu ni. Sebab manusia ni, RID pun, kadang-kadang yang lahir Islam pun, dia memerusi Islam kerana kejahilan. Dia boleh condemn Islam dan sebagainya kerana kejahilan dia sendiri terhadap Islam. Sebab tu, nombor satu kita nak bagi tahu kepada mu'alaf yang masuk Islam, ilmu. Man arda dunia fa'alahi bil ilmi. Siapa nak dunia, kena ada ilmu. Man arda akhirat fa'alahi bil ilmi. Siapa nak akhirat, kena ada ilmu. Man aradahuma fa'alahi bi ilmi. Siapa nak kedua-duanya kena ada ilmu. Sebab tu ada ayat yang disebut minal mahdi ila lahdi. Menuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Ilmu ini memberi peranan besar untuk manusia mengenal Islam. Ini ramai hari ini orang kejahilan menyebabkan manusia bermusuh Islam, tak mau Islam dan sebagainya. Ini yang berlaku. Jadi pendekatan pertama kepada yang saya sebut tadi, pada mualah ini pertama sekali mengenalkan dia dengan Allah, menakan tasawur Islam. Islam dari segi keseluruhannya bahawa Islam ini adalah sesuai untuk semua manusia dan Islam itu adalah satu cara hidup yang terbaik untuk manusia itu daripada Allah. Allah lah. Ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Penerangan yang mudah tetapi banyak, ya, banyak pengajaran untuk kita, Masya Allah. Antara yang saya juga ingat ketika pergi ke kursus mu'alaf di Pantai Remis tu, ada selain daripada sesi ceramah yang sebenarnya terus terang saya kata dari lahir daripada keluarga bukan Islam yang kami tak didedahkan dengan ceramah-ceramah agama ni kan Ustaz, Ustaz Amran dan Ustaz Noli kan, kita tak didedahkan dengan ceramah agama ni, kita ni malas agama kita dulu kita tak dengar ceramah, tiba-tiba masuk Islam kena dengar ceramah. Bayangkan khusus mu'alaf tu kami dengar punya ceramah telah merangkumi keseluruhan ceramah agama yang pernah kami dengar sebelum masuk Islam. Jadi ceramah-ceramah pada waktu itu tak berapa nak fokus. Okay? Cuma ada beberapa yang kami yang saya fokus. Cuma waktu kursus mu'alaf tu ada dua program kat dalam tu yang kata menakutkan boleh, yang kata menyeronokkan pun boleh. Salah satunya ialah diajar mandi wajib. Waktu itu kami baru nak belajar tentang tohara kan. Waktu itu bila ustaz-ustaz ceramah, facilitator ceramah tentang tohara, ada najis berat, najis ringan, dalam hati kami, apa sama belajar? You sudah berak, you tengok je lah, itu tenggelam, itu berat. Kalau timbuk itu ringan. Habis cerita. Apa sal nak belajar semua nanti kan? Antaranya bila kata mandi wajib. Saya pun terfikir, habis mandi memang tak wajib kan selama ni? Kita ingat term-term tu kan? Jadi mandi wajib tu, okay, dia ajar macam mana nak mandi. Yang bagusnya facilitator pun mandi sekali. Tapi ada satu malam tu, saya waktu tu saya tak tahu apa tu Qiyamulail. Tapi dekat situ saya fikir, ini dekat jadual ni salah kot. Dia tulis kat situ pukul 3 untuk Qiyamulail.
Program start pukul 8. Pukul 5 lebih 6 untuk solat subuh. Pukul 3, kemudian saya rasa dia orang salah-salah. Tiba-tiba pukul 2 lebih 3, facilitator bangun pergi buka lampu semua. Kita ni Ustaz, tak pernah nak bangun pukul 3 pagi. Kita mungkin pukul 3 pagi tu baru balik dari disco. Ini 3 pagi. Apa hal ni? Ada kebakaran ke? Bangun, kiamulai. Apa tu kiamulai? Ustaz Noli, kalau lai tu, marilah. Hokkien, lai, lai, lai. Kiamulai. Lepas tu, solat. Solat pula tu, ambil wuduk. Kita ambil wuduk pun. Tak apalah, janji ambil lah. Tak kisah. Lepas tu, okey. Apa tak buka lampu dalam surau ni? Rupa-rupanya dia solat dalam gelap. Bila solat dalam gelap tu, habis solat-solat, imam kat depan tu, dia baca dalam bahasa Melayu. Dia macam nak paksa kita orang menangis. Saya tak menangis. Saya kat situ. Apa hal aku kena menangis ni? Apa sebab ustaz tu cakap sorang-sorang sampai menangis tu? Tak menjiwai. Tak menjiwai. Jadi Ustaz Noli, banyak pengalaman sejak 1992 telah bersama dengan Jaiz, Masya Allah, hampir 3 dekad berada di situ. Jadi sudah pasti ustaz juga banyak pengalaman dalam mengendalikan mu'alaf-mu'alaf ini. Ustaz, boleh tak berikan sedikit nasihat, cadangan kepada para mu'alaf-mu'alaf di luar, hatta macam Ustaz Ghazali sebut, mungkin kepada yang bukan yang lahir Islam sekalipun, untuk mempelajari agama? Kerana hari ini tidak boleh dikatakan bahawa mereka boleh terus berada di dalam kejahilan. Kerana hari ini Jabatan Agama, NGO, banyak sahaja kursus, banyak sahaja kelas. Malahan saya difahamkan di JAIS, di MAIS, memberikan allowance kehadiran kepada orang yang nak datang. Maka di manakah alasan untuk tidak belajar? Mungkin Ustaz, kongsikan Ustaz, kenapa mu'alaf-mu'alaf ni mereka perlu mendalami agama supaya mereka dapat manfaat di kemudian hari? Silakan Ustaz Noli. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Fidos. Jadi sebelum tu, itulah Prof. Fidos menceritakan pengalaman beliau khusus. Dulu kita namakan khusus intensif asas mu'alaf. Itu 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam zaman berpindah sampai tahun di Ken Warisan Hilang Resort. Ini jeram kan. Untuk buat kursus 5 hari tu, kami pun di kalangan pegawai masa tu di dakwah saudara kita kan. Orang kata tertekan urat juga. Ada kata 5 hari lama tu. Habis orang dia kata tak cukup semua, tapi kita kata tak apa, kita cuba. Sebab dalam tempoh 5 hari tu, kalau ikutnya pun tak cukup untuk kita nak bagi pemahaman yang betul-betul kepada mu'alaf mengenai Islam. Tetapi dalam 5 hari, at least dalam 5 hari tu, benda-benda basic saja yang kita boleh bagi. At least foundation itu ada. Benda-benda dasar tu ada. Kita bagi at least. Jadi kita cuba dalam 5 hari. Apabila kita buat 5 hari, maka alhamdulillah setelah kita buat 5 hari tu, kita ada dapatlah feedback yang negatif, positif kan. Ada yang kata lama sangat sehingga kena apa kata, kena berhentikan kerja pada majikan dan sebagainya. That's why kita ambil inisiatif juga, kita memberi sebuah hati pula untuk mereka kan, untuk memberi ya, pengorbanan mereka untuk datang, melapangkan, meluangkan masa dia untuk datang. Kita memberi galakan dan semangat untuk mereka belajar supaya tidak ada ada alasan lagi lah. Saya ingat lagi Prof. Fidos ni dalam kumpulan saya dan halakah saya. Sebab saya ingat sebab nama dia sama macam hero Cina, Wong Pei Hong. Cuma dia Wong Wai Hong, bukan Fei, Wong Wai Hong. Jadi kalau saya ingat lagi, saya dalam kan, saya itulah kata budak ni Wong Pei Hong. Dan memang betul. Saya ingat balik memang dia seorang peserta yang agak aktif lah, banyak bertanya dan sebagainya. Memang memang aktif dan that's why tak mustahil agak ditanya soalan pelik daripada Ustaz Ghazali kan. Baik, dalam di majlis agama Islam sekarang, kita satu tanggungjawab majlis agama Islam sekarang lah dalam konteks sekarang. Kalau dulu mu'alaf, pengurusan hal ehwal mu'alaf diuruskan oleh di bawah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor kan. Dan setelah tahun 2005, setelah MAIS memperkasakan MAIS itu sendiri, maka mu'alaf tidak di apa ni, urusan hal ehwal mu'alaf diserap masuk di bawah, dia letak direct di bawah Majlis Agama Islam Selangor, selaras sesuai dengan enactment Pentadbiran Agama Islam Selangor.
untuk pengurusan mu'alaf ni, kita memang berdasarkan enactment lah. Secara ringkasnya kita daripada Seksyen 107 dengan Seksyen 117 dalam enactment. Di situlah sebagai panduan kita untuk menguruskan mu'alaf di Islam. Dan di Islam pula, kita ada satu lagi peraturan dinamakan peraturan-peraturan pendaftaran, penjagaan dan pengajaran bagi mu'alaf di Islam yang telah diwartakan pada 2009. Peraturan ni dia menghuraikan lebih-lebih detail apakah tanggungjawab khususnya pada maknis untuk membina mu'alaf tu sebagai menjadi seorang insan yang betul-betul menjiwai Islam dan yang sejati Islam, yang menghayati Islam dengan baik dan istiqamah dalam Islam hingga ke akhir hayat. Sebab itu dalam peraturan dia menceritakan selain pada pendaftaran, kita ada penjagaan. Penjagaan ni kita ada, ialah termasuk perlindungan dia, bantuan dia. Dan sebab kita tahu, apabila seseorang yang individu yang bukan Islam, masuk Islam, jadi dia akan kehilangan kesemuanya. Kan? Pengalaman Ustaz Amran, pengalaman guru kita sendiri, kan, apabila masuk Islam. Jadi dia akan merasa alone. Ada setengah orang yang masuk Islam, dia kena dipulau oleh keluarga. Jadi dengan penjagaan berbentuk bantuan perlindungan tu boleh kita boleh kawal, kita boleh jaga mu'alaf dengan sebaik mungkin. Selain itu kita ada pengajaran. Pengajaran ni lah penting. Bagaimana yang bro kita tanya. Mana pengajaran ni kita memberi pendidikan dan bimbingan kepada mu'alaf. Kenapa Islam amat menekankan bimbingan dan pendidikan kepada mu'alaf berbentuk fardu ain? Salah antara sebabnya ialah yang paling penting ialah untuk membina mereka dari sudut ilmu dia, dari sudut syahsiah dia sebagai seorang Islam. Dan untuk mengubah diri mereka sebagai pada orang yang tidak memahami apa itu Islam pada Islam. Macam saya sendiri, diri saya sendiri lah, dan saya Ustaz Amran dan sebab kita pun sama, mengalami benda yang sama. First time kita masuk Islam memang kita zero dan kita tidak tahu apa-apa. Saya ingat lagi, kalau saya masuk Islam, pemahaman saya kalau saya tak semak, saya tertinggal subuh tu, semayang lain saya tak semayang lah. Subuh tu kalau saya tak semayang subuh, semayang lain saya tak semayang. Ya, orang tanya, keluarga saya tanya tak semayang. Subuh tak semayang, tak semayang lah. Buat apa lah. Jadi pemahaman tu tak betul. Kan? Itulah sebab tu kena belajar. Melalui ilmu tu, barulah kita boleh faham bahawa apa yang Islam suruh, apa yang Islam larang. Apa yang can do dan apa yang don't. Ha, kita boleh belajar. Sebab itu kita ke mu'alaf diri, mu'alaf pun sendiri kena memberi ruang dan peluang untuk kita membina diri kita supaya apabila kita masuk Islam, masuk Islam ni satu pengorbanan. Bukan senang kan? Kita nak meninggalkan agama asal kita kan? Daripada berapa puluh tahun kita menganut agama asal dan kita mengubah pada agama baru. Jadi kalau kita tak belajar, bagi saya no point. Kita masuk Islam pun tidak ada perubahan. Sebelum mana Ustaz Amran cakap, tidak ada perubahan. Kalau dulu macam tu perangai, masuk Islam pun macam tu juga. Sebab itulah, kalau kita tengok, mungkin segelintir masyarakat luar sana, dia memandang mu'alaf yang baru Islam ni dari sudut perspektif yang lain, perspektif yang agak negatif. Bukan semua, sebahagian kecil kan. Sebab mungkin ada segelintir pada kalangan mu'alaf sendiri, yang masuk Islam dia tidak memberi peluang dan ruang pada diri dia untuk membelajar. Kan? Belajar ni tak kira umur. Baik tua, baik muda, kalau kita masuk Islam, kita kena belajar. Sebab itu, siapa-siapa yang masuk Islam, kalau Nabi saya akan tekankan mengenai belajar. Dan salah satu tanggungjawab utama, lepas kamu masuk Islam, dia cakap, kamu kena belajar. Tapi kalau kamu tidak memberi ruang diri kamu untuk belajar, kamu masuk Islam, sekadar nak masuk Islam dan untuk memenuhi kehendak kamu, dan kamu tak nak ada, tak beri peluang pun diri kamu untuk belajar, maka bagi saya pernah cakap dengan orang yang masuk Islam, dia kata kalau macam tu, sikap, mentaliti, lebih baik dengan masuk Islam. Saya akan jawab ni, lebih baik dengan masuk Islam, sebab apa you masuk Islam, you tidak memberi ruang untuk you belajar, mengenal Islam tu sendiri, you tak kenal apa tu Islam, maka rugilah you masuk Islam. Bukan senang nak masuk Islam. Ini Allah dah bagi hidayah kepada kamu, Allah dah bagi sebab Islam ni, adalah pemberian daripada hidayah kepada Allah. Bukan manusia yang bukan. Bukan manusia yang bagi. Kurniaan daripada Allah. Allah dah bagi hidayah. Hidayah. Once Allah dah bagi hidayah, siapa-siapa tak boleh halang. Dia akan masuk Islam. Tapi apabila masuk Islam, dia tidak beri ruang pada diri untuk belajar. Maka rugi. Sebab itu, saya akan nasihatkan supaya belajar. Dan belajar pula, kita jangan tebuk-tebuk. Ramai-ramai juga kalangan kan. Mana yang dia sesuai, dia belajar. Lepas tu, tak. Dia kena belajar daripada ikut bertatih daripada kan bayi nak cuba berjalan, dia bermula daripada
merangkak, mengesot, merangkak, bertatih, berjalan, aduh. Jadi dia ada tangga, step dia belajar. Daripada asas, kita kena mahir pada asas, naik satu pelan-pelan satu pelan. Barulah boleh jadi macam Ustaz Amran, barulah boleh jadi macam tu. Jadi sebab itulah kena belajar. Ilmu tu cukup cukup penting dalam dalam untuk menjadi supaya kita ni menjadi seorang Islam yang yang betul-betul kita masuk Islam ni genuine lah. Ya. Masuk Islam ni betul-betul masuk Islam. InsyaAllah kita akan istiqomah dan Islam hingga ke akhirat. Sebab itu kalau kita belajar, apa sahaja datang, ujian yang datang, kita akan kekal dengan Islam. Pegang teguh dengan Islam. Kita tak goyah tu. Itu daripada saya lah. Wallahu'alam. MasyaAllah. Ada penyembahan daripada lain. MasyaAllah, MasyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, itu adalah dari mereka yang MasyaAllah Ustaz Amran lebih 30 lebih tahun, 40 tahun. Ya, Ustaz Noli, hampir 3 dekad bersama dengan Majlis Agama dan Jabatan Agama. Dan Masya Allah, sekarang ni kita pergi kepada juga Ustaz Ghazali. Ya, Ustaz Ghazali, sebab masa sangat mencemburui kita dan sebab sekarang ni masa menghampiri pukul 11. Kalau izinkan saya untuk mendapatkan Ustaz Ghazali untuk kita buat kesimpulan. Tetapi sebelum kepada kesimpulan tu Ustaz, sebab ada kalanya kalau Ustaz Amran sebagai India untuk menegur Melayu, dia sensitif. Kalau Ustaz Noli walaupun muka macam Melayu, tegur Melayu pun agak sensitif. Saya ni macam Ustaz Amran, dia terswap saya dengan dia jadi Cina. walaupun niat kita betul, niat kita baik, tetapi ada kalanya boleh disalah ertikan. Saya boleh kata ramai orang selalu hentam, oh tengoklah Cina ni, India ni, mereka mu'alaf ni masuk Islam, mereka banyak berdakwah. Saya sebenarnya secara peribadi, saya kurang bersetuju dengan statement begitu. Kerana kalau kita lihat, adanya Amran Abdullah di sini, adanya Norli di sini, adanya Fidaus Wong di sini, kerana di belakang kami ada sekumpulan Melayu yang juga sedang berdakwah, tetapi mereka itu merupakan perwira yang tidak didendam. Ya, tidak ada orang tahu nama-nama mereka. Mereka bekerja seikhlas hati mereka. Bagaimana di Maiz, mereka telah ada mu'alaf care yang 24 jam. Jikalau ada kematian, mereka pergi menguruskannya dan sebagainya. Bagaimana Ustaz Amran, walaupun waktu pejabatnya ada, tetapi kalau kita call dia selepas waktu pejabat, mereka juga melayan. Bagaimana begitu bersama dengan beliau ada Cik Mat dan sebagainya. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak memberikan galakan kepada masyarakat yang lahir Islam ini untuk lebih prihatin, untuk lebih terlibat. Terlibat dalam menjaga persekitaran kita, karya kita. Kerana kalau kita lihat, masjid dan surau kita berada di mana-mana. Dan tidak sepatutnya ada kes di mana orang Islam ataupun bukan Islam, mereka pergi mendapatkan bantuan di tempat-tempat yang lain selain daripada surau dan masjid. Kerana kalau dibilang, surau dan masjid ini lebih strategik dan lebih banyak karya dia dengan AJK dia. Mungkin Ustaz boleh bagikan sedikit saranan kepada masyarakat kita secara umum untuk terlibat dalam isu mu'alaf. Kadang-kadang kita kata mu'alaf terbiar. Macam mana mu'alaf boleh terbiar? Sedangkan mu'alaf sikit tapi yang lahir Islam ramai. Masjid ramai, surau ramai, banyak. Tetapi banyak banyak surau, banyak masjid juga tidak ada fasiliti menganjurkan kelas-kelas fadu'ain untuk mereka yang nak belajar agama. Ya, lebih kepada ceramah, maghrib dan sebagainya. Jadi Ustaz, silakan. Seterusnya, buat kesimpulan juga untuk program kita pada malam ini. Silakan, tafadhal. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Amran, Ustaz Noli, Ustaz Firdaus Wong. Itulah antara kelemahan kita orang Islam samalah, kan? Jadi sebab itu kita ni kena saling kuat menguatkan, kan? Kita tolong menolong, kan? Kalau contoh macam tadi Ustaz Firdaus Wong ada sebut, kan, yang tokoh-tokoh mu'alaf sekarang ni berdakwah, aktif berdakwah, kan? Walhal sebenarnya belakang ini dulu pun ada orang yang berdakwah kepada mereka, kan? Jadi sama jugalah kita ni pun alhamdulillah. Contoh macam kalau kita lihat pergerakan Islam sekarang ni di Malaysia ni, alhamdulillah seronok, memang ketara lah masjid surau. Cuma zaman COVID sajalah, kan, tak ada program agama, kuliah-kuliah tak ada, solat jemaah pun tak ada, kan? Tapi pada dasarnya memang masya-Allah, kan, perkembangan Islam di Malaysia ni sangat meriah kalau bandingkan dengan negara-negara lain, kan. Kenapa? Sebab ini antara sumbangan-sumbangan orang-orang dulu. Contoh kita lihatlah tokoh-tokoh pendakwah yang ada sebelum-sebelum ni, yang sebahagian besarnya dah pergi pun, kan, dah meninggal dunia. Contoh macam Ustaz Ismail Kamus, kan, Tuan Guru Harundin, ramai lagi lah, kan, ustaz-ustaz kita dulu yang memang masya-Allah, kan, ceritanya memang kalau nak cerita tentang zaman dulu, zaman sebelum ada kemudahan-kemudahan teknologi ni,
dia orang dah berdakwah dah kan. Ada yang naik motor, ada yang naik basikal, ada yang kereta tu tak usah ceritalah kan. Ada yang memang apa, kalau dulu ustaz-ustaz dulu nak berceramah kuliah ni kena ada seorang pergi ambil kan, dah selesai ceramah lepas tu dihantar balik pula kan. Tapi masya-Allah lah, alhamdulillah. Jadi setiap masa tu dia ada penggerak-penggerak dia kan. Jadi sebab itu kita mudah saja kan, Allah dah berikan hidayah kepada kita kan. Alhamdulillah orang Malaysia di Malaysia, orang Melayu di Malaysia ni yang memang daripada kecilnya dah Islam, sekarang pun kekal dalam Islam. Tapi Islam ni jangan sekadar kita bangga begitu saja, tapi kita tak nak sebar-sebarkan. Sedangkan Nabi pun ada sebut, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Sampai ayat. Jadi maknanya siapa yang faham situasi tadi tu, dia kena bercerita lah. Kena bercerita, kena ambil berat. Kan? Dan kalau kita tak bercerita, kita tak ambil berat, memang Allah pun dah sebut dalam Quran dah. Kan? Kalau kamu tak nak ambil tugasan-tugasan ni, akan datang satu kaum, satu kumpulan, mereka yang akan buat kerja-kerja tadi. Kan? Ha, jadi bila kita faham tu dah sebut dengan Quran, Allah dah cerita macam tu. Jadi kita tak perlu nak cemburu lah. Dan kita tak buat kerja. Tiba-tiba ada orang buat kerja, alhamdulillah lah. Dan kita tak berdakwah, tiba-tiba ada orang berdakwah, alhamdulillah lah. Dan walhal kalau ikutkan, Allah akan tanya juga pada kita nanti. Kejiran kita contoh, kejiran kita yang bukan Islam, kan yang ke depan ke belakang. Walhal orang tahu kita orang Islam. Tapi apa ayat pernah kita cerita dengan kira-kira kita? Mungkin bukan berdakwah secara terang-terangan, tapi kita sambil-sambil kita nak akhlak kita. Dan beralfad juga dari orang Islam, kita buat orang lain, tak ada lalu, tak ada bisi-bisi, tak ada buang sampah, buang sini. Jadi kita lakukan dari itu agar rasa namanya dakwah. InsyaAllah lah mudah-mudahan nanti akhirnya dia akan terbuka juga hatinya untuk apa memeluk Islam. So, di mana Nabi tunjuk kepada orang Yahudi kan yang ganggu nanti baling sampah, baling najis, baling duri kan. Nabi tunjukkan akhlak. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang telah dibuat oleh pendakwah-pendakwah saudara baru kan. Jadi kita kena beri sokongan dalam masa yang sama macam tadilah kan. Sebab kalau tuntutan balik wa anni walau ayah tu Nabi sebut sampaikan pada aku walaupun satu ayat kan, itu bukan kosong tu. Takut nanti di akhirat di masyarakat Nabi akan tanya ya, aku sibuk aku, aku takut umat aku cinta dengan aku dan sebagainya. Tapi ada satu hadis ni ya, yang aku sebut dulu, balik wa anni walau ayah sampaikan pada aku walaupun satu ayat, kau pernah buat tak? Ya, ada tak siapa-siapa dulu kenalan kau yang di dunia dulu yang bukan Islam ataupun saudara Islam yang baru masuk Islam, kau ada bantu mereka kan? Sama ada di segi dakwah, di segi ilmunya, di segi amalnya, di segi keperluan-keperluan yang lain tadi mendatang ataupun bagaimana kan? Jadi sebab itu bila kita faham tentang betapa kan, apa mulianya Islam ni, jangan sekadar kita bangga begitu saja tanpa kita melaksanakan tuntutan-tuntutan dia kan. Sedangkan perkara ini pun dulu pernah berlaku kan, di zaman Nabi kan, orang apa Quraisy masuk Islam kan, bila masuk Islam terus bangga. Oh, aku dah beriman dah kan. Maka turunlah satu ayat Allah sebut, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu jangan sibuk cakap beriman, sebab iman ni prosesnya panjang kan. Tapi engkau baru mengucap dua kalimah syahadah baru masuk Islam. Jadi ada proses dia, kena mengaji, kena beramal, kena berkorban, kena berjuang dan sebagainya. Jadi itu cerita tentang mereka yang baru masuk Islam. Kita kan, orang Melayu yang memang dah masuk Islam daripada kecil ni, jadi bagaimana kita kena sama-sama ambil iktibarlah, jangan bangga begitu saja kerana kesudahannya ialah, kalau sebut kan, kita sebut syurga tu untuk orang yang beriman. Jadi adakah kita ni yang memang Islam daripada kecil akan tergolong di situ kan, ataupun bagaimana kan? Jadi sebab itu kita nak kena sama-sama fastabiqul khairat kan, kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan kan, kebaikanlah kan, sampai sebarkan Islam ni dengan sebaik-baiknya. Sedang dalam masa yang sama kan, sahabat-sahabat kita kan yang kan, baru memeluk Islam ke, kita kena support juga kan. Jangan kita pilih bulu, jangan duk fikir-fikir lagi, sebab Islam ni kan yang Nabi datang dilahir di Mekah tu, belum itu kaum Quraisy yang dan Khazraj bergaduh dah beratusan tak ratusan tahun kan. Tapi bila mana Nabi kan muncul, Nabi satukan kan, jadi Nabi satukan umat-umat yang bergaduh tadi kan. Jadi kita yang dah Islam sekarang ni pula, kita nak berpuak-puak, nak pilih-pilih, memang tak patut sangatlah kan. Malu sangat kita dengan Allah Subhanahu Taala, ialah kita nak kata malu dengan sahabat-sahabat apa mualaf yang berdakwah ni
Kan kita mungkin rasa apa pula kan, tapi sebenarnya memang kita malu pun, memang kita kena malu ya. Nah, kita kena apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati sekalian, sama-samalah kita ambil iktibar dan mudah-mudahan dengan kesatuan kita yang ada sekarang ni kan, walaupun jelah dulu memang nampak kita bersatu ni sebab kita berkumpul kan, di masjid, di surau, di majlis-majlis dan sebagainya, tapi sekarang dah tak boleh kan sebab COVID ni. Tapi alhamdulillah ada lagi usaha-usaha dakwah dengan online-nya, dengan teknologi yang adanya. So sama-sama kita support, mudah-mudahan ini akan jadi saham kita lah, saham di akhirat nanti. Jadi paling tidak kan, kita telah berusaha walaupun kita tak buat secara besar-besaran kan, kita tak mampu buat dengan apa yang macam-macam, tapi paling tidak kan kita berusaha kan sedikit sebanyak untuk sama-sama kita merebut saham akhirat kan ke syurga nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Ghazali, kepada Ustaz Amran, kepada Ustaz Noli di atas waktu yang diluangkan, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kami sehingga ke akhir program ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ini bukan waktunya untuk kita menyalahkan sesiapa, menuding jari ke arah sesiapa. Bukannya waktu untuk kita kata Melayu tak buat kerja, India tak buat kerja, China tak buat kerja, Siam tak buat kerja, tidak. Ini waktu untuk kita melihat bagaimana kita boleh menyumbang, sebagaimana tadi Ustaz Ghazali sebut bahawa fastabiqul khairat. Bagaimana kita boleh berlumba dalam mengejar ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tidak pandai berceramah. Mungkin kita tidak pandai bersyarah. Mungkin kita tidak ada masa. Ya, itu mungkin alasan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pastinya Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang kita boleh sumbangkan. Maka hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, bersempena dengan perspektif bersama Bro Fidaus, kita perlu tepuk dada tanya iman. Apakah yang telah Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada diri kita yang kita boleh sumbangkan? Yang ada masa, sumbangkanlah masa. Yang tak ada masa, carilah masa. Yang ada duit, sumbangkan duit. Yang ada kepakaran, sumbangkan kepakaran. Ya. Yang ada harta, sumbangkan harta anda. Yang ada doa, pastinya sumbangkan doa anda. Kerana itu yang jauh lebih banyak, yang jauh lebih kami perlukan. Risau banyak yang kami lakukan, tetapi keikhlasan tiada, maka hancurlah segala-galanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua guru-guru saya ini, Ustaz Amran Abdullah, Ustaz Noli, Ustaz Ghazali Ibrahim, di atas bimbingan mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan, seringkali jangan lupa, setinggi mana kita, sehebat mana kita, tiadalah kita pada hari ini tanpa guru yang pada awalnya membimbing kita. Jangan memandang guru-guru kita rendah, walaupun mungkin ketinggian mereka kurang daripada kita, tetapi tanpa mereka, merekalah asbab kita mampu menjadi seorang manusia yang berakhlak kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sekali lagi, jazakumullahu khairan, sehingga kita berjumpa pada Rabu hadapan. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.